Pandemi COVID-19 membuat aktivitas di semua lini terganggu. Kita pun dituntut untuk menjaga kesehatan dengan membiasakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan yang ada. Membiasakan 3M, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi mental. Rasa parno dan mudah panik kerap muncul karena virus ini ada vaksinnya. Saat ini banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, masih terus mengembangkan vaksin untuk virus penyebab COVID-19. Menghadapi pandemi ini, kita harus terus berpikir positif dan memotivasi diri, selalu berpikir bahwa pandemi ini akan berakhir karena kehidupan akan kembali normal. Kami biasanya menggunakan kata-kata positif ini agar selalu bersemangat setiap saat dan bertahan. Hidup ini bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Virus corona mengajarkan kita untuk menjaga jarak, karena yang dekat belum tentu kejadian. Karena virus corona, kita jadi paham akan artinya rindu dan berharganya pertemuan. Ingat, kita tidak saling bertarung, tapi kita sedang berjuang melawan virus. Mereka bukan musuh, musuh adalah virus. Corona menyebarkan kepanikan, hanya sebuah pencegahan yang sudah cukup. Jagalah dirimu dengan baik. Tidak perlu membahas hal yang buruk, hal yang dampak buruk. Jika dengan membahas itu, kamu hanya akan menyebarkan virus itu lebih luas. Musibah itu meruntuhkan keangkuhan, bukan menambah keakuan. Dan wabah itu mendekatkan pada Tuhan, bukan menjauhkan. Jagalah suasana hati kalian, bahkan dalam situasi paling kacau sekalipun. Boleh pasrah, tapi jangan menyerah. Tetap di rumah, tapi biarkan hatimu dalam semangat dan doa. Setiap orang adalah pahlawan dengan caranya masing-masing. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetaplah kuat dan yakinlah bahwa segalanya akan segera membaik. Memang sekarang kita sedang dalam kesulitan, tapi percayalah, virus tidak akan mewabah selamanya. Setiap orang adalah pahlawan, dengan caranya masing-masing tentunya. Tetapi semangat dan jaga kesehatan adalah yang utama. Di saat musim wabah virus seperti ini, rumah dan keluarga adalah hal yang terpenting. Saling menjaga, mensupport satu sama lain, menjadi makin erat. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam kesehatan. Tetaplah kuat dan yakinlah bahwa segalanya akan membaik. Memang sekarang kita sedang dalam kesulitan, tapi percayalah, virus tidak akan mewabah selamanya. Sambil kita terus berupaya yang tanpa lelah, kita juga harus bersabar dalam menangani wabah. Semua yang Tuhan turunkan punya tujuan tentunya. Ketika itu sudah terpenuhi, semua akan kembali seperti sedia kala. Lihatlah hal positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Cobaan adalah anugerah, karena di saat itulah Tuhan sedang menunjukkan rasa sayangnya. Ayo teman-teman, berjuanglah untuk sembuh. Selama itu pula aku akan menampingimu. Thank you.
Salam dari Manado.